Scoopy tipe stylish warna brown ya. Ini mau dikirim. Tentu kalau motor datang akan diberikan buat orang yang indennya paling lama om ya. Jadi kalian nggak usah berharap terlalu banyak kalau misalkan baru masuk inden ke suatu dealer. Nah ini satu lagi stylish brown juga. Ini juga sama om, akan dikasih ke orang yang lama nunggu. Kalau misalkan orang tersebut nggak mau dengan warna ini, baru kalian yang baru masuk inden ke dealer akan ditawarin seperti itu. Jadi kesempatan kalian masih tetap terbuka lebar walaupun kalian baru kemarin ngajuin di ke suatu dealer seperti itu om ya. Jadi nggak usah khawatir, tenang aja, berusaha aja dulu untuk mendapatkan atau inden ikutin SOP yang diberikan oleh dealer. Kan dealer juga istilahnya dia pengen jualan ya, tentu kalau motornya datang pasti akan segera dikirim om. Jadi gimana sih kalau kalian jualan terus barangnya nggak ada, terus kalau tiba-tiba ada ya pasti buru-buru ya dikirim ya. Ya tentu biar segera laku barangnya, biar bisa dapat barangnya lagi. Nah itu PCX ya, warna hitam. Sama itu juga susah banget nyarinya om. Ditambah ini nih, motor Honda Beat CBS ISS. Ini warna favorit ya, susah juga ini nyarinya motor warna ini. Kita lihat lagi di dalam ada motor Scoopy apa aja. Ini ada Beat Street warna hitam, Beat Street warna silver, Beat CBS warna biru. Ada dua unit ya, teman-teman bisa lihat. Dan ini ya, barang yang langka, orang banyak yang inden motor ini. Vario 125 tipe CBS warna hitam. Kan kemarin ada warna merah ya yang udah saya review. Ini ada warna hitamnya. Satu lagi Vario 125 nya ini tipe tertinggi, warna matte blue. Begini tampilannya om. Ciri khasnya adalah peleknya sudah berwarna dibanding dengan yang tipe CBS, peleknya berwarna hitam. Catnya glossy, kalau yang ini catnya dope. Yang paling parah, saya nyari kemana-mana nggak ada. Nah, sekarang di hadapan saya ada nih om, PCX CBS warna putih. Ini sudah punya orang ya om ya, mohon maaf kak, buat teman-teman yang sudah WA saya, bang minta tolong cariin bang warna putih PCX tipe CBS. Saya udah nanya om ya ke SPV di sini, katanya ini sudah punya orang yang kredit, udah nunggu sekitar 2 bulan yang lalu om. Kasian juga ya kalau di Selang dia udah nunggu 2 bulan om. Jadi ini ya bukti bahwa dealer itu akan memprioritaskan orang yang inden cukup lama di dealernya om. Satu lagi nih om, ada Scoopy tipe sporty warna merah. Ini pun sama ya, ini sempat ada drama tadi karena yang warna merahnya orang yang nggak mau ya, yang pengen dia adalah warna hitam tipe sporty. Ditawarkan kembali kepada orang-orang yang inden motor Scoopy di dealer ini, tentu yang mereka tidak memilih warna ini ya, dan rata-rata semua tidak mau. Ini pada akhirnya belum laku nih yang warna sporty warna merah ini. Tapi ya tadi barusan ada orang yang baru di ACC ke dealer ini, baru mengajukan tadi pagi. Nah ini kan jam 2-an ya, dan dia sudah ketahuan di ACC oleh listingnya ditawarin warna ini. Lalu dia bilang, oke, mau. Nah, itu ya salah satu bukti bahwa kalau kalian mengajukan, kalau sudah ada rezekinya, langsung dapat om. Ini buktinya, ya. Walaupun bukan keinginan dia warna dan tipenya. Satu lagi nih, saya lihat ada Scoopy favorit. Banyak sekali orang yang rebutan motor ini. Dealer ini tadi kedatangan dua orang yang menginginkan motor ini. Namun setelah dicek nomor indennya, ternyata dia ada di urutan di bawah ya, di bawah dari orang yang mendapatkan motor ini. Nah seperti itu om.
Jadi kata dealernya tadi, Om, kalau misalkan orang tersebut yang lebih dulu dari Om semua tidak mau, ini pasti akan saya kasih ke kalian, katanya seperti itu. Tapi ternyata orang yang mau malah langsung dibayar DP-nya, begitu ya. Padahal dia ini ya belum melihat barangnya, tapi dia gercep ya. Begitu dikabarin motornya ada, langsung berapa nomor rekening dealer, saya mau TF DP-nya langsung, seperti itu Om. Ya tentu ya, dia melakukan hal itu, dia tidak ingin keduluan oleh orang lain. Jadi bisa ditiru cara dia, ketika kalian dihubungi oleh dealer, langsung segera ya, tanyain nomor rekening dealernya berapa, saya mau TF DP-nya sekarang, agar segera motornya bisa dikirim, atau kalian bisa langsung ambil ke dealer ini. Nah untuk yang warna hitam ini, orangnya nggak mau diantar ke rumahnya ya, malah nanti sore dia pulang kerja, kebetulan di sekitar sini, di sekitar dealer dia kerjanya, kantornya, maka dia nanti pulang akan mampir ke dealer langsung mau diambil dan dibawa pulang, seperti itu Om. Luar biasa ya, saya ucapkan selamat buat konsumen yang sudah dapat motor Scoopy tipe Prestige warna hitam ini. Ada satu lagi nih ya, Vario 160 warna putih, ini juga gila ya, inden. Saya nggak nyangka pada 160 itu sekarang indennya parah Om. Waktu Beat dan Scoopy nggak ada, motor Vario 160 ini banjir ya, di mana-mana di semua dealer itu ready motor Vario 160 ini. Ini tipe ABS Om, perbedaannya warna peleknya tuh ya, sudah berwarna coklat, lalu sudah double cakram depan belakang, ada aksesoris cover muffler dan cover radiator, ditambah cover garnish headlight ya, nanti kita lihat. Nah ini emblemnya dia timbul, beda dengan yang tipe CBS. Kalau tipe CBS itu hanya stiker saja. Saya sangat senang sekali ya lihat PCX tipe CBS warna putih ini, memang sangat mewah sekali. Pantes saja ya di WA saya numpuk orang yang nanyain PCX CBS warna putih ini. Memang cukup mewah, dan kebetulan sudah 2 bulan ini motor PCX CBS warna putih jarang keluar Om. Ditambah yang satu lagi Scoopy tipe Prestige warna hitam ini, luar biasa ya. Dua motor ini gila ya, kalian mau nanya kemana aja pasti jawabannya inden. Sabarlah menunggu. Sempat menghilang sekitar 1-6 bulan motor Beat, sekarang banjir Om. Honda atau AHM telah menepati janjinya, ketika chip semikonduktornya tersedia, semua akan segera dilakukan distribusi ke setiap dealer. Nah ini buktinya ya, kalau kemarin kita sempat nangis-nangis pengen motor Honda Beat, sekarang ready Om. Kalian bisa datang aja ke dealer ya, pasti ada sisa 1 atau 2 unit motor Beat di dealer Honda, seperti itu ya. Kalau misalkan masih ada dealer yang inden, ya kemungkinan di dia banyak banget orang-orang yang inden, seperti itu. Nah kebetulan di dealer ini masih ada sisa 1 nih ya. Nanti saya tunjukin motor Beatnya ya. Nah ini dia, ini adalah Beat CBS ISS warna silver ya, matte blue silver, depannya biru, belakangnya silver tipe CBS ISS ini. Nah ini orangnya batal Om, kasihan dealernya ya, tadi udah dikirim ke rumahnya, sampai rumahnya orangnya baru bilang batal karena ditelepon nggak nyambung-nyambung, jadi disamperin aja ke rumahnya, tadi ternyata nggak jadi, seperti itu ya. Mungkin karena kelamaan nunggu ya atau apa, tadi saya nggak sempet nanya ke pihak dealer. Yang jelas supir kasihan aja, tadi nunggu setengah hari. Oke teman-teman ya, kita ngobrol di kolom komentar, yang minta-minta saran kita WA aja lah ya. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.